Ermelinda Ahale dari Prodi PGSD semester akhir, asal dari Kupang, NTT. Pengalaman saya kuliah di Uni Muda, yang pertama saya merasa bersyukur bahwa walaupun saya berbeda agama dan juga profesi sebagai seorang biarawati, tetapi saya merasa bahwa tidak sendirian bersama teman-teman yang begitu banyak watak dan karakter yang berbeda. Saya merasa senang dan bersyukur bahwa di dalam perkuliahan ini kami saling mendukung, saling membantu. Saya memilih Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong karena hanya di Uni Muda yang memiliki program studi pendidikan sekolah guru sekolah dasar, sedangkan yang di lain tidak ada. Dan itu pun atas pertimbangan dan persetujuan dari pimpinan terikat kami, terikat Maria Mediatrix. Saya melihat bahwa biar begitu banyak berbeda suku agama, tetapi ada saling rasa menghormati, saling mendukung dalam pendidikan, walaupun itu berbeda, tapi selalu nampak persatuan di dalam Uni Muda. Ya, dulu belajar bahasa Arab ya, saya bersama teman-teman yang non-muslim. Awalnya kami merasa berat, terus merasa kaku karena belum pernah menulis tulisan Arab, itu seperti bagaimana. Jadi awalnya itu kami menulis itu agak miring-miring tulisannya, tapi akhirnya bisa juga dituntun oleh dosen dan teman-teman muslim yang lain. Ini adalah rumah multikultural, tempat favorit saya untuk belajar bersama teman-teman dan juga dosen, serta membagikan setiap pengalaman yang berada di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dan di sini ada syaratnya, mahasiswa yang boleh berada di tempat ini lebih dari dua suku. Semoga Uni Muda tetap jaya, tetap mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya para pendidik-pendidik muda, calon-calon pendidik muda lebih baik lagi, terus disiplin dalam pendidikan maupun dalam hal apa saja. Dan semoga Uni Muda ini tetap berjaya dan terus maju untuk khususnya di Papua Barat ini.